Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Ya, di video kali ini gue bakal bermain game Soulen Reloaded lagi, seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, untuk kalian semua apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya yang melanda dunia saat ini. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulen. Kali ini seperti biasa udah ada event baru dan gue mau ngasih tahu kalian redeem kode baru juga ya. Ini sebenarnya udah dari kemarin gue dapatnya, cuman ya lupa ya kemarin mau buat videonya ya. Tapi gak apa-apa, sekarang aja ya. Gue mau ngasih kalian redeem kode baru. Yang pertama adalah redeem kodenya Asura Judgment. Nah, ini ya. Asura Judgment ya. Ini redeem kode pertama ya. Kalian bisa redeem aja langsung ya. Langsung redeem ya Asura Judgment, oke. Okay? Oke, lanjut buat redeem kode yang kedua ada Parasol. Nah, ini Parasol ya. Redeem kode kedua Parasol namanya ya. Oke. Okay? Langsung ya SSSS atau enggak langsung tulis aja. Langsung ketik ya. Oke, yang selanjutnya ada Invincible Light. Nah, ada Invincible Light. Ya, ada Invincible Light ya. Kalian langsung redeem aja, ini bisa, masih bisa di redeem ya. Langsung redeem aja di hari ini ya kalau bisa ya. Takutnya kalau dibesokin kadaluarsa cuy. Oke. Lanjut yang terakhir ada Ice Cream ya. Ice Cream. Nah, ini kalian bisa langsung redeem aja Ice Cream ya. Oke, udahlah ya. Redeem kodenya cuman ada 4 ya. Lumayan ya. Ini juga gue baru dapet kemarin dari viewer gue sama satu lagi dari teman gue. Oke, lanjut ya. Di sini ada apa namanya? Ada event Martial Spirit Avatar. Terus ada Immortal Herb sama Awakening ya. Ada login freebies, ada energi kristal ya. Ada Awakening energi kristal. Di sini kita bahas Awakening energi kristal dulu ya. Nah, ini bisa kalian tukerin ya. Kemarin gua di event yang lalu gua lupa nukerin, jadi masih kekumpul 8. Tadi dapat 4, jadi ada 12 ya. Di sini gua mau langsung nukerin aja aksesori Awakening pack ya. Terus gua saranin kalian nukerin ya aksesori Awakening pack aja ya. Kalau yang lain menurut gua terlalu mahal dan ya enggak worth it sih menurut gua sih. Soalnya mahal juga, mending beli gitu kan. Mending Awakening aja ini. Terus kalian sintetis ya. Ini buat kalian yang belum tahu sintetis ini di shopnya. Di shop ini bisa sintetis ini cuy. Yang buat Awakening SS Plus ya. Di sini bisa buat Awakening SS Plus. Jadi kalian ya cuman perlu Awakening yang S doang, butuh 3. Lalu kalian bisa langsung fuse aja, langsung sintetis ya. Di sini bisa ya SS Plus tuh. Buat kalian yang belum tahu ya, pokoknya kalian ngumpulin yang Awakening S biasa. Ya, makanya gue saranin kalian buat ngambilnya Awakening aja, Awakening Box S gitu. Karena itu cuma bisa dapat dari event Awakening sama dapat dari event besar, terus dapat dari Nirongrong ya. Cuma dapat dari 3 event itu doang cuy. Dan event itu juga jarang ya. Oke, lanjut di time limited sale ya. Di sini ya udah pasti Heaven and Earth Essence wajib kalian beli ya. Di sini Heaven and Earth Essence itu nanti gue jelasin. Terus di sini ini paling wajib nih Martial Spirit Advancement ya. Ini wajib banget sih kalian beli sih. Soalnya ya gue sekarang kalah damage gara-gara itu cuy. Martial Soul Spirit Avatarnya udah pada Sun 4 ya. Udah pada Sun 4, Sun 3 ya. Gue ketinggalan waktu itu ya, nggak beli. Nah, di sini ini kalau kalian banyak diamond wajib sih Spirit Avatar Essence ya. Karena semakin tinggi upgradean Martial Soul Spirit Avatarnya, semakin banyak kalian butuhin ini cuy, Spirit Avatar and Essence ya. Kalau gue nanti aja, mungkin di akhir event ya. Soalnya lihat diamond gue terbatas ya. Masih ada satu lagi soalnya. Nah, ini gue pengen beli Awakening Energy Crystal. Ini wajib ya Awakening Energy Crystal ya. Buat di time limited sale satunya lagi. Terus misalnya nanya, "Bang, beli weapon worth it gak?" Menurut gue worth it aja ya. Kalau kalian punya diamond banyak ya, ini 10.000 soalnya harganya kan. Menurut gue worth it buat di dissolve terus terjadi integral point ya. Integral point itu buat nukerin apa, awakening ya. Awakening senjata ya, itu buat nukerin itu. Jadi menurut gue sih worth it aja dengan harga 10.000 ya. Menurut gue worth it sih. Ini gue aksesori pack ini wajib ya.
Gue ngambil dua dulu aja. Ini wajib ya. Jadi kalian wajib ngambil Awakening Accessory Pack ya. Karena cuma ada di sini ya, event ini doang gitu. Kalau gue sekarang mulai mengirit aja, soalnya ya servernya digabung ya. Jadi susah juga cuy. Kalau gue nggak ngirit diamond ya, soalnya diamondnya udah mulai menipis ya. Farming diamond udah mulai menipis. Jadi ya pinter-pinter ini diamond aja. Nah, di sini ada Immortal Herb Chest ya. Di sini ada 30 kali buka dapat ini cuy, Heaven and Earth Essence tuh. Jadi menurut gue ya worth it sih 30 sekarang 10 kali buka langsung dapat ini cuy. Menurut gue worth it ya. Kalian gacha 30 kali ini worth it banget ya. Sekarang paling minimal kalian gacha 10 kali cuy. Menurut gue nyicil aja 10-10 aja sih. Nabung ya, sekalian nabung gitu. Sekalian nabung biar bisa buka 30 kali gitu. Soalnya kalau gue buka 30 kali harus nge-spend diamond lumayan banyak. Soalnya paling mahal itu si ini, Immortal Herb ini paling mahal ya. Harganya 1200 buat buka 10 box gitu. Jadi gue saranin kalian kalau mau nyicil nabung kunci, bukanya 10 kali aja. Soalnya ini worth it buat dapetin ini cuy. Nih ini dapat 5 ya, bahan buat upgrade. Oke langsung aja kita gacha dulu ya. Kita gacha 10 kali dulu. Kita gacha 10 kali. 2 3 semoga hoki ya. Semoga dapat aja yang S gitu. 4 5 6 7 8 kali 9 kali 10. Nah, udah gua 10 kali dulu aja. Karena kenapa gue 10 kali? Gue ngincer hadiah ininya dulu cuy. Soalnya paling minimal ya, kalian ngincer hadiah ini ya. Kalau dulu itu hadiah ini yang buat upgrade itu di 20 kali gacha. Sekarang diturunin cuy, jadi 10 kali gacha. Sekarang 30 kali gacha ya dapet Heaven and Earth Essence itu. Ini worth it banget sih 30 kali gacha ya. Jadi gue nabung 10 kali gacha, 10 kali gacha ntar setiap event sampai gue bisa kumpul 300 kunci ya. Soalnya kalau kalian nabung nih bisa nih. Nah, gue masih ada sisa 70 kuncian gitu. Jadi bisa di next event gue nabung ya. Oke lanjut, di sini ada awakening. Ya gue ini paling minimal ya. Gue saranin kalian kalau kuncinya dikit, minimal kalian bukanya 20 kali ya. 20 kali itu udah paling bagus ya. Udah paling bagus kalian buka 20 kali aja. Kalau buka 40 kali itu kelamaan kalau kalian ngirit-ngirit kunci ya. 20 kali itu udah paling worth it. Nah lanjut, gue pengen gacha juga ini. Karena gue butuh material awakannya ya. Oke, gue gacha sekitar 13 kali dulu. Ntar di next, paling di next hari apa ya? Hari Senin paling. Hari Senin gue bakal gacha lagi sih, lanjutin gacha. Di sini gue buka ya, karena gue mengirit diamond juga cuy. Ya 15 kali deh, bisa 15 kali ya? Gue 14 kali ya. Bisa 14 kali, kita percepat aja. Seperti biasa lah, gue nggak pernah hoki cuy. Gue gak pernah hoki buka-buka ginian ya. Oke, nanggung ya, kita buka sekali aja. Sekali lagi 680 diamond. Nah ini buat dapetin integral ya. Oke, sip. Bentar kita buka dulu boxnya. Diamond bag. Nah ini hari ini udah expired ya. Udah mau expired. Jadi gue saranin kalian cepet-cepet nukerin hadiah cuy. Cepet-cepet kalian nukerin hadiahnya di sini. Gue terakhir nukerin hand weapon. Terus udah sih, tinggal itu ya. Pokoknya ya, gue pengen nge-upgrade Immortal Herb dulu. Immortal Herb ini, nah ini gue pengen upgrade dulu ya. Nambah 3 juta cuy. Cuma ada satu ya. Oke disini gue pengen cultivate ya. Cultivate dulu. Earning ini gue jadi satu set dulu. Oke, nambah setnya ya. Ini setiap nambah satu set itu kritikalnya nambah ya. Iya gak sih? Udah nambah 5 juta BP dari upgrade tadi. Oh ya, kemarin gue nyoba beli ini. Kalau belinya dikit itu ini benar-benar buat top up player ya. Jadi buat kalian jangan beli itu kalau kalian belinya dikit gitu. Kalau kalian belinya banyak gak apa-apa. Nah ini gue contohin. Kemarin gue beli, gue taruh di mana ya?
Nah ini ya, gue taruh di sini cuy. Ini gue reset ya. Nah ini kemarin gue beli ini cuy. No kan, gue beli nih kemarin. Itu naikinnya nambahnya lumayan sih, 300.000 doang anjir. Kecuali kalian belinya banyak ya. Kalau belinya banyak ya gede nambahnya. Gue kemarin agak-agak rugi juga sih. Mending gue buat beli ini cuy. Nih, mending buat beli ini cuy. Apa namanya, mana nih? Nah ini gue mending buat beli di Sunshine Silver ya. Itu worth it banget sih, 2 dolar doang cuy. Oke deh, terakhir ya, gue pengen ini, pengen Attack of the Train ya. Pengen Attack of the Train dulu, terakhir ya, sebelum penutupan. Karena nanggung ya. Plus yeah, this last. Okay. Jensin, nice. Okay. Weakness, serang. Slowin dulu. Okay, nice. Oke, okay, high score-nya makin meningkat ya. Oke. Okay. 2000 BN lebih ya? 200 BN ya? 2000 BN. Nah, gitu kan. Oke, okay, mantap ya. Kita naik ke rank 4. Susah juga ya balapnya ya. Segitu aja kali ya videonya. Kalau kalian ada pertanyaan, seperti biasa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Untuk kalian, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers.